Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Pandemi COVID-19 ternyata berdampak pada peningkatan kasus perceraian di Kabupaten Garut. Dari kasus yang diputus pihak Pengadilan Agama Garut, rata-rata mereka terhimpit oleh faktor ekonomi. Setiap harinya kantor Pengadilan Agama Garut dihadiri oleh kaum perempuan yang akan menggugat cerai suaminya, bahkan di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Menurut Hakim Pengadilan Agama, bahwa terjadi kenaikan kasus gugatan cerai yang dilakukan istri kepada suaminya di mana didominasi persoalan ekonomi. Banyak pas tahun, Pak? Setahun kemarin itu mencapai hampir 5.500, nah. Tapi sekarang ini, sampai sekarang ini, sampai November aja itu sudah 6.160-an lah tadi saya lihat. Tinggi banget ya. Nah, hampir 70%. Ya, yang kayak tadi sampai semerit. Pak, dari hasil gugatan tersebut rata-rata mereka dikabulkan, Pak, dari pengadilan sendiri, Pak? Rata-rata dikabulkan kalau memang itu sudah berdasar, Pak. Angka gugatan cerai sampai awal November ini sudah 6.160 kasus yang diprediksi akan terus bertambah jelang akhir tahun. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat.